Halo guys, ketemu lagi di kanal YouTube Drogba Zong Channel ya. Jangan bosan-bosan untuk menonton dan kritiknya ditunggu ya. Dan ini gue mau berwisata alam di Situ Gede yang ada di kawasan Kota Bogor. Nah, ini kita melalui hutan Cifor yang ada di Dramaga ya. Jadi lokasinya itu deket banget dengan Kota Bogor. Jadi wisata yang murah, meriah, dan humble buat keluarga. Nah, buat kalian yang ingin daerah wisatanya atau tempat nongki atau tempat kuliner yang keren atau kece, yang ingin diekspor, silahkan di komen ya, di bawah, di komentar, di kolom komentarnya. Ditunggu. Dan ini gue udah sampai sih di kawasan Situ Gedenya. Nah, gue nggak parkir di depan, gue melalui pintu samping sebelahnya dan gue memasuk terus menyusuri jalan setapak itu, hanya bisa untuk motor, dan gue terus sampai ke ujung gitu. Dan di sini banyak banget spot orang mancing ya, buat kalian yang hobi mancing, nah bisa datang ke sini. Di sini juga tersedia wahana itu seperti bebek-bebekan itu yang bisa digoes di tengah danau gitu. Dan kirinya itu sebelah sananya itu ada hutan penelitian IPB gitu. Jadi suasana itu enak banget. Halo guys, ini gue udah ada di Situ Gede ya, yang ada di wilayah Bogor. Dan ini tempat lokasinya, bukan Situ Rawa Gede. Ya, ada di Kota Bogor ya, di belakang IPB. Dan ini view-nya seperti ini. Tadi kita habis ngopi, nyantai sebentar di sini, makan sate. Ini banyak banget yang mancing. Ini banyak banget memancing ya di sini. Kalau kalian hobi mancing, datang ke sini, ke Situ Gede yang ada di Cifor. Mantap pokoknya. Puas memandangi view dan menikmati alam danau Situ Gede yang ada di Bogor ini, gue keluar lagi dari area karena gue bisa parkir langsung di dalam ya. Jadi di sini
bisa ke dalam bawa motornya, bawa kendaraannya ya. Jadi bisa sampai ke ujungnya gitu. Ini mau keluar lagi, mau ke bagian spot paling depannya, pintu utamanya. Tapi sayangnya kita nggak bisa nih masuk ke kawasan hutan yang ada di seberang danau ini ya, karena lagi pandemi ditutup gitu kawasan hutannya. Penampakan situ gede dari halaman utama ya, dari depan, dari parkiran utama sih sebenarnya dari sini. Nah, ini terlihat dari sini landscape-nya seperti ini. Cukup indah ya, lumayan bagus. Parkir utamanya seperti ini ya. Di sini tuh cocok ya untuk wisata keluarga ya. Jadi bawa anak itu sangat-sangat cocok. Karena di situ ada wahana bebek-bebekan seperti itu. Dan di sini juga banyak banget yang goes. Areanya datar, bisa masuk ke dalam area situ. Oke, tempat ini yang jelas hambal ya untuk wisata keluarga. See you next trip. Bye-bye.